Pemirsa, menindak persoalan kenakalan remaja dan kriminalitas geng motor, jajaran Polres saat ini rutin melakukan patroli di sejumlah kawasan yang kerap menjadi kempoyan, serta untuk mengantisipasi komplotan tersebut, tindakan pencegahan dan penanggulangan dini dilakukan. Salah satunya dengan membentuk grup WhatsApp bersama dengan pihak sekolah di wilayah hukum Polres Muaro Jambi. Persoalan kedekalan dan tindakan kriminalitas geng motor menjadi konsentrasi jajaran Polres Muaro Jambi saat ini. Pasalnya geng motor saat ini tengah marak-maraknya di wilayah Muaro Jambi. Hal ini membuat masyarakat resah karena beberapa video yang beredar diduga terjadi di wilayah Muaro Jambi. Dia memperlihatkan kelompok anak remaja dengan membawa sejumlah senjata tajam. Disampaikan oleh Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Istianto Bramwidarso, mengatakan saat ini upaya dari pihak Polres Muaro Jambi terus melakukan patroli rutin di sejumlah wilayah. Selain itu juga sebagai upaya mengantisipasi komplotan geng motor, mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan dini. Salah satunya dengan membentuk grup WhatsApp bersama seluruh pengurus sekolah di wilayah hukum Polres Muaro Jambi. Grup WhatsApp ini bertujuan agar guru dan orang tua dapat berkomunikasi secara aktif, memantau perilaku anak setiap harinya. Jika ada indikasi yang mencurigakan, maka dapat dicegah dan terhindar dari pengaruh buruk komplotan geng motor. Untuk penanganan geng motor, itu kami ada beberapa pendekatan. Yang pendekatan pertama, dari segi aspek pencegahan dini. Dari pencegahan dini, kami sudah membentuk berbagai grup WA di seluruh sekolah, di seluruh wilayah hukum Polres Muaro Jambi, di mana guru-guru dan orang tua itu bisa saling komunikasi, tujuannya untuk memberikan perilaku anak jangan sampai nakal. Nakal atau bolos atau ikut game yang seperti itu wali kelas tidak memanfaatkan grup WA tersebut untuk melapor kepada orang tuanya. Harapannya orang tuanya yang mendidik atau mencegah agar anaknya tidak terjerumus lebih jauh karena demi masa depan anak tersebut. Kapolres menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya mendeteksi keberadaan dan aktivitas geng motor, seperti yang diterapkan di wilayah hukum Polsek Parosopo dan Polsek Sungai Gelam, yang telah berhasil mendeteksi ada kelompok geng motor dan saat ini sedang dalam pendalaman dan pembinaan kepada mereka. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.